Kemarau panjang berdampak kekeringan dan menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Kali ini si jago merah melalap pabrik pengelolaan kayu dan arang di desa Gunung Besar, Kecamatan Abung Tengah, Lampung Utara, Rabu malam sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pabrik terbakar akibat rembetan api dari pembuatan arang pada mesin somil. Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api agar tidak menjalar ke pemukiman warga. Api baru dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah 2 unit mobil pemadam dikerahkan. Ya, di desa Gunung Besar ini memang ada beberapa perusahaan pengolahan kayu dan memang sering terjadi kebakaran itu karena rambatan dari arang itu, Pak. Ya, ada sekitar beberapa warga turut membantu sambil menunggu datangnya 2 mobil damkar dari kabupaten. Kepada pemerintah, ya alhamdulillah ini sudah bagus dari cepat tanggap dari segi dari pihak damkarnya. Dan harapan kami selaku warga masyarakat bagi seperti pengusaha-pengusaha sawmill itu agar lebih menertibkan lagi itu api arangnya karena tidak kemungkinan akan merembet, Pak, ke perkampungan api. Ada korban jiwa nggak, Pak? Tidak ada. Itu kebakaran diakibatkan oleh apa, Pak? Oleh pembakaran arang. Dari sumil apa gimana, Pak? Dari sumil. Sering terjadi. Tapi bisa dipadamkan semalam jam berapa, Pak? Sekitar jam 8. Tidak ada korban jiwa, namun akibat peristiwa ini, kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Lampung Utara, Sasra Sudadi melaporkan.